Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ketemu lagi bersama saya di channel Bima Project. Oke, di video kita kali ini kita bakalan nge-review sebuah lapangan sepak bola terluas yang ada di Busit. Oke, dan untuk lokasinya itu ada di kota Jakarta cuy. Jadi langsung aja kita ngelayap dari Jakarta menuju ke Bandung. Oke cuy, kita udah ada di terminal Pulau Gebang ya cuy. Jadi untuk lokasinya itu kalian cukup ikutin aja GPS nya ya, sampai kalian ketemu patung Dirgantara cuy. Dan untuk lapangan bolanya ini bisa dibuat main bola ya cuy. Jadi lapangannya itu nggak cuma jadi pajangan. Dan bagi kalian yang suka mabar, kalian wajib untuk mampir di lapangan bola ini ya cuy. Oke, dan bagi kalian yang bertanya-tanya pakai OBB siapa bang, pakai OBB siapa, nah di sini saya menggunakan OBB dari Rajabot 95 ya cuy. Dan kalau kalian mau download juga, kalian bisa cek link di deskripsi. Oke, dan di sini kita belok ke kiri ya cuy. Oke, dan untuk lokasi lapangannya ini tuh berdekatan sama parkiran yang ada di bawah tanah sebelumnya ya cuy. Kalau kalian belum nonton videonya bisa klik link di deskripsi ya. Oke, di depan itu udah kelihatan ya untuk patung Dirgantaranya. Dan di sini tuh jangan kalian belok ke kiri cuy. Kalau kalian belok ke kiri itu bakalan loading map ya. Jadi di sini tuh kalian lurus saja, lalu kalian belok ke kanan ya cuy. Oke, dan di sebelah kiri jalan itu udah kelihatan ya untuk lapangan bolanya. Terus masuknya lewat mana bang? Nah, jadi kalian masuknya itu lewat sini ya cuy. Kalian masuk lewat gedung ini ya. Di sini ada jalan kecil, kalian masuk aja. Oke, jadi ini dia untuk lapangan bolanya cuy. Di sini lapangannya itu lumayan luas, jadi cocok banget buat kalian yang suka mabar ya. Dan di sini tuh kita bisa main bola ya cuy. Oke cuy, jadi cukup sampai di sini dulu ya untuk video kita kali ini, dan terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.